Kapal Aksilo Bendera Indonesia pada Rabu 28 Desember 2022 tenggelam di perairan Sungsang, Banyuasin sekitar pukul 6.35 waktu Indonesia Barat. Kapal tersebut tenggelam saat bersandar di MV STL Miracle. Kapal tenggelam diduga akibat cuaca buruk gelombang tinggi dari kanan yang menyebabkan kebocoran dan saat balas kanan. Sebanyak 37 orang anak buah kapal berhasil dievakuasi. Tidak ada korban jiwa dari kejadian tersebut. Hingga saat ini, petugas masih berada di lokasi tenggelamnya tersebut. Kapal yang tenggelam ternyata bukan kapal angkut orang atau Roro, melainkan kapal kren yang digunakan untuk memindahkan batu bara dari tongkang ke kapal pengangkut batu bara. Kasubdit Gakum Ditpoairut Polda Sumsel AKBP Erwin Irawan membenarkan kejadian tersebut saat dikonfirmasi Rabu siang. AKBP Erwin mengatakan, 37 ABK itu sempat dievakuasi ke kapal lain. Kapal patroli Polairut Polda Sumsel belum bisa merapat karena terkendala cuaca yang masih tidak bersahabat. Edo Sumek.co melaporkan. Jangan lupa like dan share video ini, subscribe YouTube Sumeko Official. Selalu terapkan protokol kesehatan, sehat bahagia selalu untuk kita semua.